Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadulur sadayana. Jumpa lagi di channel Kurniawan Family. Di video kali ini kita masih akan menyaksikan pertandingan bola voli ini karena Pap masih mengikuti turnamen di daerah Cikampek. Dan di video kali ini tapi sayangnya tidak dengan Ipu APC ya, karena tim Ipu Asi tidak mendaftar di turnamen ini. Pap ikut dengan tim Ipu Asar yang akan mengikuti turnamen di tumpukan GPA Cup Cikampek. Wah, pasti seru nih pertandingannya. Oke, jangan sampai dilewatkan. Yuk kita saksikan pertandingannya. Dari tim terlalu kencang akhirnya dari balas ini poin pertama 1-0 untuk tim Asar. Jatuh kembali ya. Poin kembali untuk tim Asar 2-0 untuk tim Asar 2-0 poin. Poin kembali 3-0 untuk tim Asar 3-0 untuk tim Asar 3-0. Siap diterima. Tidak bisa diterima dengan sempurna. Poin kembali 4-0 tim Asar. Diangkat. Ternyata keluar. Pindah bola poin untuk tim Mahkota 1-4. Ajak siap nomor 3 Mahkota aja. Diangkat. Diterima. Ya, diangkat kembali nomor 3, nomor 75, nomor 525. Ternyata bagus. Tipuannya poin kembali 2-3 untuk tim Mahkota 2-4. Diangkat nomor 3 asap. Ternyata tidak sempurna asapnya. Kembali poin untuk tim Asar menjadi 5-2. Diangkat oleh tim Mazhar. Diangkat kembali 75. Diangkat. Berikutnya 15. Ternyata ditipu begitu saja. Dikembalikan. Kembali nomor punggung berarti nomor punggung 25. Kembali lagi nomor punggung 9. Diangkat nomor punggung 4. Kuatnya begitu belum sempurna. Diangkat kembali. Ditipu kembali masih diterima. Masih tipis. Ternyata bisa diterima. Tidak sempurna kembaliannya. Poin kembali 6-2 untuk tim Asar. 6-2 diterima nomor 3 nomor 75 nomor 25 blocking yang begitu keras dan diangkat poin kembali untuk tim Asar 7-2 untuk tim Asar 7-2 tidak sempurna untuk nomor 5 poin kembali 8-2 untuk tim Asar 8-2 8-2 kembali serve nomor 5 nomor 7 75 kembali mengangkat blocking yang kurang ya masih bisa diterima nomor 3 nomor 75 bisa diterima kembali masih bisa dikembalikan masih ada ya ternyata gol sempurna poin untuk tim Mahkota menjadi 3-8 diangkat nomor 75 Pak Teguh ya diangkat kembali di tepis. Iya, bisa dikembalikan nomor 75. Masih nomor 25. Timis yang bagus, masih bisa terima. Masih bisa dikembalikan kembali. 75 kembali. Nomor 7. Iya, bagus kembali. Masih bisa terima. Ternyata gol sempurna pengembaliannya. Poin kembali 4-8 untuk tim Mahkota. 4-8. Nomor 75. Bisa diangkat. Kembali masih kreatif masih bisa dikembalikan masih diangkat data terlalu lemah nomor 9 ini kembali 9-4 untuk tim Asar 9-4 bisa dikembalikan nomor 9 jemis iya masih bisa dikembalikan didorong di jemis ternyata tidak bisa dikembalikan oleh tim Mahkota jadi 10-4 10-4 untuk tim Asar. Iya, ternyata begitu keras. Kita nomor 7 kembali. Poin menjadi 11-4. 11-4 oleh tim Asar. Nomor punggung 11. Sir. Jumping serve. Ternyata nyangkut. Kurang sempurna. Serve-nya. Poin untuk Mahkota. Nomor 9. Sir. Surabaya. Mahkota.
Ya, Surabaya. Diangka. Space. Ya, ternyata kurang sempurna. Masih misalnya dari Pak Ajat nomor 2 ini. Masih bisa dikembalikan lagi. Nomor berapa? Iya. Untuk Makota menjadi 8-13. Nomor punggung 2. Bagi tim Azra menjadi 14-8. Diangkat nomor 9, diangkat nomor 75. Oh, ke pasar. 2 poin untuk tim Azra, 15-8. 15-8. Nomor 25, diangkat 75. Tepis. Ya, ternyata tidak menyebang. Baik, untuk tim Mahkota 9-15. Tim out untuk tim Mahkota. Tim out untuk tim Mahkota. Tim out untuk tim dari tim Mahkota nomor punggung 7. Posisi sementara sekarang adalah 9-15. Sof yang begitu ini bisa masuk ke nomor 5. Iya, masih bisa kena nomor 9 poin untuk tim Masa menjadi 16-9 untuk tim Masa. Ternyata kurang sempurna pengembaliannya dari tim Asar. Baik, untuk tim Mahkota menjadi 10-15. 10-15. Ternyata masih ragu-ragu kurang sempurna. Diangkat nomor 9 Cemis. Bisa dikembalikan kembali. Masih bisa. Nomor 7 tidak bisa mengembalikan dari Mahkota 3 poin bagi tim Masa menjadi 17-10. 17-10 untuk tim Masa. Tim Asar service. Nomor 3 tidak bisa mengembalikan atau pasti kurang sempurna poin kembali menjadi 18-10. 18-10 untuk tim Masa. Tim Asar diangkat, dikembalikan. Awas, kembali. Ternyata terlalu melebar. Poin kembali 19-10 untuk tim Asar. Diangkat 25-75, 3 diangkat. Masih bisa dikembalikan. Antara 25 sama 7 ini menjadi poin 20-10 untuk tim Asar. 20-10 untuk tim Asar. Diangkat, ternyata lemah servernya sehingga tidak menyerap poin untuk tim Mahkota. Ajak poin 11-20. Ke pasar tuh. Ternyata terlalu keras sehingga keluar poin untuk tim Mahkota menjadi 21-21. 21-11. 21-11. Diangkat 75 nomor 25 ternyata bisa diterima kembali. Aja ternyata bisa kita kembali pengembaliannya poin menjadi 22-11.
22-11. Kembali poin untuk Timasa. Diangka. Diangka nomor 75. Diangka nomor 25. Kurang dia usah dikembalikan ke tempat yang kosong. 3 poin untuk tim Makata menjadi 11-12-22. 12-22. So, bisa dikembalikan? Ya, bisa. Bisa dikembalikan. Poin untuk tim Makata menjadi 13-22. 13-22. 75 set dari tim Makata. Siapa yang bagus? Diangka, cemil. Ya, bisa diblokir, bisa dikembalikan. Cemil kembali. Negara menyambut dari tim Makata kembali poin menjadi 14-22. 11-22. Oh, diangka, cemil. Iya, diangka. Di tempat yang kosong poin kembali tim Makata 15-22 kembali poin bagi tim Makata 75 dari tim Makata 3 poin dengan sempurna diangkat kembali. Iya ternyata di tempat yang kosong antara nomor 3 dan nomor berikutnya yaitu poin menjadi 23-15 untuk tim Asa 23-15. Cepi Smith posisinya sangat bagus, tetap posisinya case. Tinggal 24-15, midway untuk tim Azhar. Cepi Smith, rumah juga menyambut poin untuk tim Makata menjadi 16-24. 16-24. Ternyata melenceng, kurang sempurna sepertinya menjadi 2. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like kami. Terima kasih atau nuhun. Assalamualaikum.